Kemarin kita hari ini hujan-hujan ni nak try apa ni? Kita apa? Career Makcik Cameron. Kita try lah apa ada kat dalam ni. Career Makcik ni. Let's take a look. Dia ada macam-macam juga tu. Ada cake-cake, ada pastry gitu lah. Alamak, ada lagu pula. Apa tu? Warung ni macam ni lah, lebih kurang. Okay. Tak. Akion dah kenyang lah. Akion dah kenyang. Mak ambil lah. Roti canai. Roti canai pun ada. Roti canai. Mi kari pun ada weh. Mana roti canai? Keri. Keri nak ambil dua dulu. Oh, tak gemar kalau manis-manis. Itu habis dengan tulis nak beli apa? Oh, ada kot ke? Ada kot lah. Kita tulis. Dia ada apa? Ada minuman panas, minuman sejuk, minuman istimewa. Oh, this is a menu. Ini dia. Ya. Apa keria? Aku suka makan keria. Kenapa tak makan? Ini keria ubi. Keria sedap ke? Dia begitu. Manis. Manis, babe? Manis ke tak? Tak manis kan? Boleh try. Dia tak suka manis-manis. Okay. Okay. Kat sini kan banyak ubi. So tak ada kot lah ubi dia. Sekejap kita hantu kepada wakak meja ni tu. Sedap. Kerja dia tadi kita letak. Aku cuba baju. Baju saya tak potong pun. Dia tak manis sangat. Kalau yang Melaka tu macam manis sangat kan. Yang ni dia biasa je. Mana kita nampak tu kerja tu? Kerja gula Melaka. Tak ada yang glamour kerja tu. Kat mana? Lupa lah. Melaka lah. Ada gula lagi dalam ni. Yang ni sedap. Sebab ubi dia banyak. Tapi dia tak manis sangat. Sesuai untuk peminat yang tak suka makan manis macam ni. Tak. This is our next menu, which is roti apa ni, Bi? Roti telur. Roti telur dan roti kosong. Roti kosong. Nanti kita try ya. Sedap ke tak? Cepat Bi, komen. Okay, cepat komen ke. Sedap ke tak? Try. Telur. Mama tak suka telur. Suka kosong. Gaya dia macam sedap. Nampak macam rangup. Try. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap. Seriously. Ni kari. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, macam bangkang? Ha, jangan gila. So, my mie curry udah sampai. Sedap dia punya ni. Rasa. Ini gila-gila. Rasa macam. Ini gila kecil tuan dia. Itulah. Tuannya besar gajah. Mejanya kecil comel. Cano ni. Cano nak muat. Akhir je lah yang kecil dengan Abi. Bismillahirrahmanirrahim. Kari dia kari rasa kari mamak kan. Masam-masam macam. Kari kampung. Ha? Kari kampung. Kari kampung. Baju. Ni kari. Dia rasa ni kari pula ya. Dia kan ambil tisu. Mari kita try ni kari. Kari tu sedap. Jangan pijak tu. Sedap. Segelap kan.
what happened. Ini okey. Tadi gelap. Do you want to? Aspat. Pala. Kau pedas mati. Sedap kan? Ha? Sedap kan? Tak sedap. Betul-betul lah. Sedap kan? Tak pedas langsung kan? Budak-budak pun boleh makan. Sedap. Kamu nak makan lah. Nak habiskan. Yang habis punya dah habis lah. Dia pun buat dia belum bulu. Okay, ni mama plate nak taste. Sudah dia ada bowl, dia ada fish food, dia ada sausage, dia ada chicken, dia ada ayam, dia ada ni, dia ada telur and sayur. Tapi okay, memang sedap lah. Awak ambil apa ke? Ambil makanan je. Sedap rasa dia punya. Rasa apa tu? Rasa sedap. Okay, mama makan. Kejap je roti canai ni habis. Macam mana komen? Ada tahu. Ui. Apa? Rasa? Okay, dah selesai makan, kita berangkat pula ke next destination. Go 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 go. Kasih juga. Let's go. Ada kari kambing, roti canai, nasi lemak, kukus. Warung dekat tepi. Wah, ramainya manusia. Mari kita pula. Ah, biasanya. This is the suasana. Wah, ni pun ada kedai lagi ni. Cameron Highland. So, next destination. Wow, siap ada parking per entry lagi. Dia charge RM5. Dia tengah buat apa lagi lah ni. Tak ada. Okay, bila dah kenyang makan, kita akan ke Mengahan. Wow, cantiknya ni. Yes. Wow, kat sana ada lagi. Apa tu? The homestay. Oh. Homestay dia. Homestay ke rumah? Mesti homestay kan? Homestay tu ke atas tu pun ada. Oh, ya? Yeah? Oh, cantiknya. Dia nak duduk sini rupanya. Wah, cantik. Oh, belum. Wow, this one cantiknya. Kan? Dia pakai ni je rasa ni. Macam pakai apa tu? Macam pakai apa? I don't know. Ni apa ni? Strawberry dah ni. Ya ke? Tu pusing tu. Bunga raya. Homestay. Ni apa belakang ni? Mengeraya Shailik. Macam-macam. Kenapa? Abang balik Cameron. Wow. Wow. Itulah. Lepas PKP kan. Wah, wow, cantiknya yang mana belu tu. Ni cantiknya. Cantiknya rumah dia yang perlu tu. Aziz Homestay dengan Fauzis. Aziz ni bukan yang ni. Macam famous sikit kan Aziz ni kan. Ayam Aziz dulu kan. Oh ya. Yeah? Ayam gepuk. Oh, ayam, ya. Gepuk. Ayam gepuk kamera itu ada. Ayam gepuk kamera pula ada. Oh, oh, macam best je. Dia orang ni jalan kaki parking kat mana. Tengok cantiknya pokok-pokok pun cantik. Nanti awak jatuh nanti Akil. Kan duduk taklah sebanyak macam ni. Tepi-tepi jalan pun ada kan.
Dah lama ke kita tak datang. Surau Al-Hidayah. Yes, sana tu lah nasi lemak strawberry kan. Cerita pun kan? Hmm. Nasi lemak strawberry confirm lah. Sebab dia kan macam well. Kenapa jadi? Ya ke? Dia ada kereta mahala ke sana? Brand Highland dah terstuck kat sini. Kita sebab orang parking tepi jalan semua. Polis, sila datang saman orang parking tepi jalan. Sebelum kita keluar petang ni, kita tengok dah mana kalau jam jangan keluar dulu. Memang lah. Sebabnya kes je jam ni orang parking tepi jalan. So, kita jalan dah jadi one way. One way pula kalau bertembung. Ha, maksudnya one way yang tak boleh bertembung. Kan? Hmm. Nak bertembung macam mana? Ha, ni bertembung gitulah. Naik motor. Ha, cepat. Masuk. Dia suruh kan? Cepat masuk. Takut orang nak lari juga daripada jam. Laju. Ha. Laju. Pakcik tu kata. Tu belakang. Sebab je dah. Siapa yang jaga tu? Tu. Yalah, orang sini. Local. Tak pakai jaket biru dengan kuning. Hmm, habis ni kita boleh lah. Laju. Cepat. Tapi yang sana kalau jam, susah lah. Tak ada orang ke? Tak ada. Okay, last this car last. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Laju. Sini okey lagi lah. Ha, sebab ni besar. Boleh lah nak ni. Tadi, agaknya dia tengok orang parking kat sini. Dia pun pergi tambah lagi kat atas sana. Atas tu dah boleh lah jadi one way. Laju. Tu lah, pakcik tu sedap. Laju. Wah, ni pula nasi lemak pandas. Oh, this one lah nasi lemak strawberry. Sana pun ada. Ada kat sana? Masuk pagi lah. Ada. Semua nak strawberry dah sekarang. Nampaknya kereta dah lepas. Alhamdulillah. Nasib baik Abi yang bawa kereta. Kalau bawa kereta, mama nangis lah tepi jalan tu. Tak tahu nak gimana. Tolong ketepikan kereta saya. Tolong. Saya dah buntu. Macam mana nak ketepikan kereta saya? Ha, ni baik Mak Saleh jalan kaki. Ha. Part fall. Apa parade tu? Oh, parade fall. Astaghfirullahaladzim. Parade fall. Mesti cantik kan? Parade fall. Bukan waterfall eh. Parade fall. Isyak duit ke? Boleh lah, tapi nak kena transfer dulu masuk daripada akaun kedua ke masuk akaun satu. Kenapa ada banyak ke kita nak spend? Tak. Wah, tengok bagus je orang jalan kaki aja. Wow. Ingat kan ada orang serumput. Rupanya bunyi motor. Laju. Tengah hari tadi kan harus mau check out nak balik. Yelah. Okeylah. Mari kita merehatkan perut yang dah kenyang.